Adam ra iso lewat. Eh. Wedya. Wara. Fenomena alam memang sering membuat siapapun yang melihatnya menjadi takjub dan terpesona. Namun siapa sangka, di balik keindahannya ternyata mereka juga membawa malapetaka yang dapat menyengsarakan umat manusia. Bahkan dalam beberapa kasus, sebagian manusia di bumi harus kehilangan nyawa akibat terkena imbas fenomena tersebut. Dari banyaknya peristiwa yang ada di bumi ini, berikut beberapa fenomena alam mengerikan yang menghebohkan dunia versi Fakta Dunia. Erupsi Gunung Merapi. Jam ra iso lewat. Eh. Wedya. Gunung Merapi menunjukkan gejala-gejala erupsi vulkanis pada Sabtu 11 Maret 2023 pada siang hari. Gunung Merapi meletus pada pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Kabar meletusnya Gunung Merapi itu disampaikan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi melalui akun Instagramnya pada Sabtu siang. BPPTKG menjelaskan, untuk saat ini erupsi Gunung Merapi masih terus berlangsung. Untuk itu, pihak terkait meminta warga yang berada di bawah kaki Gunung Merapi untuk tetap waspada. Kawan-kawan tuh lihat Gunung Merapi sedang erupsi. Selain itu, pada Minggu 12 Maret 2023, Gunung Merapi juga kembali erupsi hingga terlihat guguran awan panas dan lava pijar turun dari puncak Gunung Merapi. Dengan ketinggian maksimum sepanjang 1.700 meter ke arah barat daya. Berdasarkan catatan BPPTKG, luncuran awan panas masih terus berlanjut pada pukul 7.04 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini BPPTKG telah mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukit runtuh Nainital. Sebuah bus yang membawa 14 penumpang hampir lolos dari kecelakaan fatal diutarakan ketika bebatuan mulai meluncur dari gunung di stasiun Bukit Nainital yang populer. Dalam sebuah video, bus tersebut berhenti tepat pada waktunya hanya beberapa meter dari tanah longsor. Para turis terlihat bergegas keluar dari bus dan menjauh dari puing-puing yang jatuh ke tempat aman karena panik. Pohon-pohon terlihat tumbang dalam video bersamaan dengan tanah longsor yang meluncur. Sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam tanah longsor yang dipicu oleh hujan lebat di wilayah tersebut. Namun dalam video, tanah bercampur bebatuan ambles dan menyeret pohon-pohon yang berada di bawahnya. Beruntungnya tak ada kendaraan yang tertimpa reruntuhan tersebut. Namun para turis dan sopir bus dikhawatirkan mengalami gangguan mental karena ketakutan melihat peristiwa tersebut. Longsor salju Swiss. Gambar pertama dari kota Swiss yang dilanda longsoran salju dan tanah longsor menunjukkan jumlah kerusakan yang memilukan, yang disebabkan oleh bencana yang mengerikan itu. Para fotografer juga telah diizinkan masuk ke wilayah Bondo setelah bencana bulan lalu, dengan gambar pertama yang menyoroti skala tugas yang dihadapi penduduk desa untuk membangun kembali kota mereka. Berbagai puing-puing sekarang telah memenuhi jalanan dan rumah-rumah. Rumah penduduk juga banyak yang ditinggalkan setelah longsor salju melumpuhkan akses jalan warga bulan lalu. Jalan dan rumah telah hancur, dan lumpur abu-abu masih merendam di kota
Diperkirakan 140 juta kaki kubik puing menghujani kota. 8 orang masih hilang dan para ahli mengatakan tak ada harapan setelah puing besar runtuh pada 28 Agustus. Sebagian besar kerusakan terjadi akibat tanah longsor yang mengikuti longsoran salju yang menghancurkan perkotaan dekat perbatasan Italia. Nah sob, itulah tadi beberapa fenomena alam mengerikan yang menghebohkan dunia versi Fakta Dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!